Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kami berada di SMKA Kuala Abang bagi pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Terengganu 2019. Pertandingan ini bukan sahaja menjadi gelanggang untuk melahirkan pelajar yang berkebolehan berhujang, malah dapat mengungkapkan buah fikiran dalam bahasa Melayu dengan baik dan berkesan. Sekolah manakah yang akan muncul sebagai johan bagi pertandingan kali ini? Saya Nisa, saya Nurul, PKTV BSS SMK Pakai akan berkongsikan kepada anda. Boleh diundur telajak kata buruk padanya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermakna ketika kita akan tunaikan perintah Nabi untuk mengulasnya. Sekali lambatnya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala tanggungjawab siapa merangkumi peranan semua pihak dalam menjayakan amalan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat ini memfokuskan kepada empat aspek utama. Masyarakat yang sihat fizikal dan mental. Sehari ahli urbanis kedua, kata orang, tiada angin memasangkan pokok bergoyang. Kalau tiada sebab memasangkan di tahun amal. Kepada negara, jika rakyat berterusan mengabaikan amalan gaya hidup sihat. Okey, bahasa bermula 5 minit daripada sekarang. Dipersilakan pasukan yang mendapat undian ketiga untuk mempersembahkan hon. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Semua slogan tersebut merupakan kempen Kementerian Kesihatan yang pernah popular 2 dekad yang lalu. Ironisnya hari ini berbaki setahun sahaja lagi, penyakit mental dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung menjelang 2020. Pernyataan ini sewajarnya menjadi isyarat yang cukup jelas kepada kita semua berhubung pentingnya menjadikan isu kesihatan mental ini. Beri aset kepada maafkan saya, sukan telah menjadi aset sesebuah negara dalam melopori kemasyhuran. Hal ini terbukti dengan reaksi spontan jika seseorang itu diajukan soalan seperti negara manakah yang menguasai sukan bola sepak dunia? Negara manakah? Pengarasan global sebenarnya memberi kesan baik kepada bumi kerana ia berupaya menstabilkan suhu dunia. Sebenarnya pemanasan global sudah lama berlaku sejak beratus-ratus tahun. Makin menjadi-jadi bukan sahaja melibatkan kanak-kanak, malah melibatkan golongan dewasa. Nama-nama seperti Nur Aina Nabi Hasmi. Kalau kita lihat ya, pertandingan yang kita adakan pada hari ini adalah untuk membina kematangan pelajar, membina pengucapan awam pelajar supaya melahirkan menjadi murid, menjadi pelajar yang berjaya pada sekolah nanti. Dan saya juga mengambil kesempatan di sini mengalu-alukan kepada semua pelajar agar ambillah bahagian dalam pertandingan yang adakan di pekat sekolah. Johan akan menerima sijil penyertaan plat dan Nobel remaja dan juga piala pusingan. Ya, setelah kami berjaya dinobatkan sebagai juara pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri, alhamdulillah selama ini berkat usaha kami, panel-panel Forum Remaja dibintangi oleh guru-guru cemerlang bahasa Melayu sekolah kami. Hasil usaha kerja keras kami selama ini alhamdulillah terbayar pada hari ini, dan juga segala komen-komen daripada juri-juri pada peringkat daerah mungkin bulan lepas telah kami jadikan sebagai media positif dan kita perbaiki dari semasa ke semasa. Itu saja. Tahniah kepada para pemenang dan para peserta. Pertandingan Forum Remaja Peringkat Negeri Terengganu 2019 sudah berakhir. Begitulah suasana pertandingan dan kepetahan para peserta forum sebentar tadi. Sekian daripada kami, Talk to Think, We Talk, You Think.